Yeah. Inilah apartemen BNNRI yang baru ditempati oleh pegawai Kementerian Lembaga saling mendukung dalam rangka program B4PN terlaksana dengan menyiapkan fasilitas untuk penanggulangan narkotika. Saya minta kepada Rom Umum untuk tetap mengawasi, kemudian yang tinggal di sini yang betul-betul adalah pegawai BNN atau yang melaksanakan tugas. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, apartemen BNN Medika Pradiva Raja Batang Pati saya resmi. Karena aset ini hibah dari KPK, kemudian dibangun oleh Kementerian PUPR dan dipergunakan, dan sudah beberapa yang kamar atau isi yang sudah ditempati oleh pegawai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.